Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Seperti biasa, sebelum kalian menonton video saya sampaikan dulu agar kalian jangan lupa mengklik tombol subscribe ini, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol like, share, serta komen. Dan saya pastikan, kalau kalian menonton video saya, jangan sampai nontonnya di skip-skip. Karena kalau kalian nonton di skip-skip, kalian tidak akan paham dengan apa yang ada di isi video dari video ini. Maka daripada itu, nontonnya dari awal sampai habis. Dan jika kalian sudah like, subscribe, dan komen, serta share, selamat nonton video saya. Oke teman-teman semuanya, kemarin kita sudah mereview tentang sepatu Skechers Monster gitu ya, Urban Sneaker Skechers Monster gitu ya. Bagi kalian mana tuh yang keren tuh, warna hitam atau warna putih begitu. Nah, kali ini saya juga masih akan mereview lagi ya. Akan mereview lagi barang gitu, masih tentang sepatu juga. Sepatunya ini masih model yang merek yang sama namun modelnya berbeda. Ya, ini adalah koleksi sepatu saya sih. Ingin berbagi ya tips aja begitu, kayak siapa tahu kalian pengen juga beli sepatu kayak gitu ya. Mungkin kalau belinya dengan model yang sama mungkin sudah tidak ada lagi ya, karena pastinya pihak dari suatu produk itu, baik baju, celana, jaket, apalagi sepatu ya. Kalau sepatu itu dia perkembangannya sangat cepat sekali. Sekarang tuh rilis paling seminggu tuh udah nggak lagi di toko kalau tuh produknya bagus. Mungkin ada di toko tapi cuma sisa ukurannya tuh, kalau nggak kecil banget ya besar banget, itu aja. Jadi ketika itu sepatu tersebut sudah ada gitu di toko ya, ya pokoknya kalau nggak kecil banget ya besar banget kalau kalian tidak mencari dengan cepat gitu ya. Dan kali ini saya akan mereview lagi sepatu Skechers dengan model yang seperti ya. Ini adalah sepatu Skechers saya yang akan saya review. Tapi ini Urban Sneaker juga, tapi ini kayaknya mewah banget juga sih. Ya lebih ke simple namun mewah. Dan ini ya, kalian lihat dulu. Ini Skechers, logonya Skechers. Ini Urban Sneaker yang bagus juga, keren, simple, elegan. Modelnya seperti ini. Kalau kalian lihat dengan dekat, ini modelnya seperti apa ya? Kayak ikan hiu gitu ya. Kalau saya sih lebih mirip kayak ikan hiu karena dia lekuk-lekukan begini nih. Kayak gimana gitu, kayak lekukan-lekukan tajam. Dan di sini soalnya bagus banget. Di sini masih warna putih juga soalnya. Ini. Dia tuh gini belakangnya nih. Dia perpaduan antara warna hitam dan biru gitu ya, ada logo Skechers. Dan talinya seperti ini. Talinya tuh kayak Oreo gitu ya. Kayak tali Oreo begitu. Dan ini juga nggak kalah mewah dengan sepatu Skechers yang kemarin saya review. Skechers merek model Monster. Kali ini mereknya nih. Gak tau nih merek apa nih. Skechers apa nih? Water Ripple apa gitu ya. Pokoknya keren banget. Ini keren banget. Ini depannya begini nih ya. Dan ada seperti ini. Dia tuh kayak Urban Sneaker, cuma kayak running juga. Modelnya tuh kayak running. Misalnya tuh kayak model sepatu running, cuma dia kesannya kayak Urban Sneaker gitu ya, kayak bisa dipakai buat jalan juga gitu. Kalau buat running ini nggak bisa, cuma modelnya kayak running sih, keren banget. Dia kayak perpaduan antara running dan urban gitu ya. Jadilah seperti yang seperti ini keren banget nih. Talinya tuh kayak Oreo. Di atasnya tuh ada tulisan Skechers ya, tulisan Skechers begini. Bawahnya seperti ini. Bawahnya putih biasa, nggak kemarin tuh, kemarin tuh ada kayak warnanya warna merah gitu. Dan seperti ini, dia tuh simple tapi elegan banget. Simple tapi elegan. Kalau kalian pakai itu ya bagus sih bagi kalian khususnya yang memiliki body badan yang tinggi gitu ya. Karena ini tuh kayak lancip begini nih. Kayak lancip banget. Keren. Dari sini itu udah keren banget nih tali sepatunya ya. Kayak ngebuatnya kayak wow banget. Jadi pas saya lihat di toko itu kayak langsung tertarik dan pengen beli gitu ya. Dan pas aja sih karena ukurannya juga ya, ukurannya memang ada gitu. Dan yang pas saya beli juga barangnya baru datang gitu. Makanya ukurannya lengkap gitu ya. Kalian lihat nih,
tajam banget, kayak makan saya bilang tuh kayak sekicer si ikan, model ikan hiu gitu ya. Dan ini paling saya suka tuh bagian kayak tanduk apa gitu, keren banget pokoknya. Ini perpaduannya warna hitam dan warna biru is okay sih bagi saya. Ini buat jalan keren banget, simple ya, nggak terlalu banyak warna seperti yang kayak merek Monster kemarin. Kalau dibilang sih saya suka sih seperti yang warna-warna sini, seperti warna simple itu keren banget. Wow, mewah. Dan dalamnya seperti dalamnya, dalamnya tuh soalnya tuh warna silver gini dalamnya dia. Belakangnya seperti ini. Okay. Seperti itu ya. Okay, inilah Skechers, modelnya ya cukup bagus, keren lah bagi saya. Bodoh amat ah. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja video review sepatu Skechers yang saya review pada video kali ini. Dan semoga ini bisa yang membuat kalian terhibur atau bermanfaat juga. Inilah salah satu juga sih kayak hobi saya. Hobi saya juga mengoleksi suatu sepatu-sepatu, tapi yang gak terlalu mahal juga, tapi simple ya, harganya sewajarnya aja deh. Ini keren banget. Nah, sebelum video ini berakhir, saya sampaikan dulu agar kalian jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, klik tombol like serta komen, dan stay tune terus di channel YouTube saya. Dan jangan lupa nontonnya sampai habis, dan jangan di skip-skip. Oke, teman-teman semuanya, saya Agung di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.